Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Okey, jadi hari ini kita akan masuk bidang pembelajaran 7 iaitu tenaga dan kuasa. Okey, so kita akan bincang standard kandungan yang pertama iaitu kerja tenaga dan kuasa. Okey, so kita lihat kriteria kejayaan untuk hari ini. So kita ada 4 kriteria kejayaan. Yang pertama, cikgu harap kamu dapat menyatakan maksud kerja, tenaga dan kuasa. Yang kedua, kamu dapat menyatakan unit SI bagi kerja, tenaga dan kuasa. Yang ketiga, kamu dapat menghitung 2 daripada 3 soalan berkaitan kerja. Dan yang keempat, kamu dapat menghitung 2 daripada 3 soalan berkaitan kuasa. Okey, kita lihat dahulu untuk kerja. So, apa maksud kerja ni? So, kerja ni kan dia boleh didefinisikan sebagai hasil darab daya dan sesaran dalam arah daya. Jadi kerja kita boleh kira menggunakan formula W sama dengan FS, di mana W itu adalah kerja, F adalah daya dan S adalah sesaran. Dan unit SI bagi kerja adalah joule dan simbolnya adalah J huruf besar. Okey, jom kita lihat contoh pengiraan kerja dalam aktiviti harian. Okey, so untuk aktiviti A, kalau kamu lihat rajah ini dia mengenai seorang ibu ataupun seorang wanita sedang mengangkat objek setinggi 1 meter dengan daya sebanyak 20 Newton secara menegak untuk melawan daya tarikan graviti. Okey, jadi cara untuk kita mengira kerja yang dilakukan oleh wanita tersebut. So, kita lihat dekat sini daya yang dikenakan adalah sebanyak 20 Newton. Arah daya adalah secara menegak dan sesaran dalam arah daya tersebut adalah sebanyak 1 meter. Jadi, kerja yang dilakukan kita boleh kira menggunakan rumus W sama dengan FS ataupun kerja sama dengan FS, di mana kita darab 20 Newton darab dengan 1 meter dan kita dapat kerja yang dilakukan sebanyak 20 joule. Alright, kita lihat pula aktiviti B, iaitu ada seorang kanak-kanak sedang menolak troli sejauh 5 meter dengan daya sebanyak 10 Newton. So dekat sini arah daya adalah secara mendatar dan sesaran dalam arah daya yang mendatar itu adalah sebanyak 5 Newton. So kerja yang dilakukan kita darab daya dengan sesaran, jadi 10 didarab dengan 5, so kita akan dapat 50 joule. Ini pula adalah contoh yang ketiga, iaitu di mana seseorang sedang menarik laci sejauh 30 cm dengan daya sebanyak 2 Newton. So dekat sini kita dapat lihat daya sebanyak 2 Newton dalam arah mendatar. So sesaran dalam arah daya iaitu sejauh 0.3 meter. Macam mana dapat 0.3 meter ni? So 30 cm kita bahagi dengan 100. So kita akan dapat 0.3 meter. So kita daraplah daya dengan sesaran tadi. So kita akan dapat kerja yang dilakukan sebanyak 0.6 joule. Okey, sekarang jom kita tengok bagaimana kita nak mengira kerja yang dilakukan. Jadi di sini cikgu ada berikan 3 contoh dan juga jalan penyelesaian untuk ketiga-tiga contoh tersebut. So contoh yang pertama ini, kita lihat seorang murid dia mempunyai berat badan sebanyak 400 Newton dengan beban yang berada di tangannya iaitu 100 Newton sedang menaiki tangga dengan tinggi tegak 3 meter. So dia minta kita hitung kerja yang dilakukan oleh murid tersebut. So kita guna formula je, jangan susah hati. So FS, F tu nampak daya kita kena tambahlah berat badan murid tersebut dengan beban yang ada di tangannya.
So kita darab 500 darab dengan 3. So kita dapat kerja yang dilakukan adalah 1500 joule. Okey, untuk contoh yang kedua, dekat sini dia berikan jisim bagi kotak so dia tak bagi dalam unit Newton. Dia katakan jisim kotak tersebut adalah 10 kilogram. So Ali dia sedang mengangkat kotak tersebut dari lantai ke atas almari. So daripada rajah 7.3 ini kita tahu arah bagi daya, okay, arah bagi daya, sorry, sesaran dalam arah daya itu adalah sebanyak 2 meter iaitu arah daya tu adalah secara menegak. So dekat sini dia kata kita anggapkan daya graviti yang bertindak ke atas objek 1 kilogram ialah 10 Newton. So dekat sini kita kena cari dahulu berat kotak ataupun daya bagi kotak tersebut. So berat itu kita akan ambil 10 kilogram, kita darab dengan 10 Newton. So kita dapat beratnya adalah 100 Newton. So bila kita dah dapat berat kotak iaitu daya, okay, berat kotak tu adalah daya. So kita masukkan dalam formula W equal to Fs. So daya dia adalah 100 Newton darab dengan 2 meter. So kita akan dapat dia punya kerja 200 joule. Okey, ini adalah contoh yang ketiga untuk kita mengira kerja yang dilakukan. So dalam pernyataan soalan dinyatakan seorang buruh menarik sebuah baldi berisi simen seberat 300 Newton dari atas tanah ke tingkat satu sebuah bangunan dengan menggunakan sistem takal. So tingkat satu adalah 10 meter dari tanah. So dia minta kita kira berapa kerja yang dilakukan. So jangan susah hati kita keluarkan maklumat. So F atau daya sama dengan 300 Newton, S sesaran sama dengan 10 meter. Jadi kita darab sahaja daya dengan sesaran. So kita akan dapat 3000 joule. Okey, dah selesai untuk kerja. So sekarang kita lihat pula untuk tenaga. Okey, tenaga ni apa? Tenaga ini kita boleh definisikan dia sebagai keupayaan untuk melakukan kerja. Dan unit SI bagi tenaga ialah joule juga. Right? So iaitu unit dia J lah. Simbol bagi unit joule tu adalah J. So apabila daya 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah daya, so kita katakan tenaga yang digunakan juga sebanyak 1 joule. Manakala kuasa pula, kita definisikan dia sebagai kadar melakukan kerja. So kita boleh kira bila kita sebut sebagai kadar, jadi kita mesti perkan dengan masa yang diambil. Okay, so macam mana kita nak cari kuasa? Kuasa ni ataupun P untuk power bersamaan dengan kerja yang dilakukan, kita bahagikan dengan masa yang diambil. So unit SI bagi kuasa adalah watt, iaitu simbol dia adalah W. Okay, jom kita lihat pula contoh pengiraan kuasa dalam aktiviti harian kita. So ini adalah contoh yang pertama, iaitu aktiviti D. Seekor monyet mempunyai berat 50 Newton memanjat pokok setinggi 3 meter dalam masa 20 saat. So dalam kita nak kira kuasa, kita kena cari dahulu kerja. So kerja kita guna rumus F darab dengan S, iaitu daya darab dengan sesaran. So kita dapat kerjanya adalah 150 joule. So kita bahagikan kerja tersebut dengan masa yang diambil, iaitu 20 saat. So kita akan dapat kuasa bagi monyet yang sedang memanjat pokok tersebut adalah sebanyak 7.5 watt. Okey, ini adalah contoh pengiraan kuasa yang kedua, iaitu kita lihat dekat aktiviti E ini, Aizul menarik sebuah kotak di atas landasan licin dari A ke B dengan daya 30 Newton sejauh 2 meter. So kat sini dia katakan dalam arah daya lah, okey, iaitu dia menarik kotak tadi tu dalam masa 5 saat. So jangan susah hati, kita cari kerja dahulu. So kerja sama dengan daya darab dengan
sesarai. So daya dia adalah 30 Newton darab dengan 2 meter. So kita dapat kerja adalah 60 joule. Alright, dah dapat kerja. Kita bahagilah dengan masa. So masa dia dekat sini adalah 5 saat. So 60 joule bahagi dengan 5 saat. Kita dapat kuasa sama dengan 12 watt. Okey, ini contoh pengiraan kuasa yang ketiga iaitu aktiviti F, pemberat 150 Newton diangkat setinggi 1 meter dalam masa 0.5 saat. So, macam biasa caranya langkah yang pertama kita cari dahulu kerja yang dilakukan iaitu daya darab dengan masa. Jadi 150 Newton darab dengan daya darab sesaran so 150 Newton darab dengan 1 meter, so kita akan dapat 150 joule. Dan kuasa, kita ambillah kerja yang kita kira dekat langkah yang pertama tadi, kita bahagi dengan masa yang diberi iaitu 0.5 saat. So kita akan dapat kuasa yang dilakukan adalah sebanyak 300 watt. Okey, dah tamat untuk tajuk yang subtopik yang pertama ini untuk bidang pembelajaran 7. So tugasan kita hari ini, cikgu nak minta kamu buat latihan practice formatif 7.1 iaitu dalam buku modul Sains B kamu, muka surat 39, dan kamu hantar pada cikgu untuk semakkan melalui Google Classroom. Okay, bye semua. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dan jangan lupa jaga diri masing-masing.